Halo guys, sugeng rawuhin my channel. Kembali lagi dengan saya, warga negara asing di Brunei Darussalam. Nah, pada kali ini saya mau melaporkan ini. Saya berada di negara Brunei Darussalam, tepatnya di Bandar Seri Begawan, ini pusat kota Brunei ya guys. Nah, jadi di Brunei ini ada peraturan yang namanya itu pokoknya nggak boleh keluar di atas jam 10 malam ya guys. Nah, pada saat ini sekarang saya tanggal 20 Desember 2021, tepatnya pukul 9 lebih 20 menit ini saya sedang berada di luar ya guys, habis kerja malam. Nah, situasinya itu sekarang ini sangat jadi banyak kedai-kedai atau warung-warung itu yang tutup lebih awal supaya pekerjanya itu dapat pulang segera gitu ya guys, untuk menaati peraturan yang berlaku di sini. Ini terdengar suara mobil cepat-cepat balik. Soalnya apa? Kalau ketahuan keluar di atas jam 10 malam itu dikenakan denda ya guys, dan dendanya itu nggak main-main, $500 atau bisa dikruskan Indonesia itu 5 juta rupiah ya guys. Itu kalau ketahuan keluar di atas jam 10. Kecuali kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan. Misalnya ada kecemasan atau urgent kayak gitu. Nah, itu kemungkinan ada keringanan lah. Nah, kayak gitu ya guys. Kalau untuk situasinya ini gimana ya? Sepi, udah dibilang lebih sepi daripada hari-hari biasanya sebelum diberlakukan peraturan ini ya guys. Kayak gitulah, jadi sepi. Ini bisa dilihat situasinya seperti ini. Oke, jadi cukup itu laporan dari saya sebagai TKI di Brunei Darussalam ya guys. Keadaan Brunei Darussalam di penghujung tahun 2021 seperti ini ya guys. Jadi peraturan ini dibuat untuk menekan yang namanya virus corona ini ya guys. Jadi apapun peraturannya tetap kita ikuti, apapun kebijakannya tetap kita patuhi ya guys, demi kebaikan kita semua yang ada di sini ya guys. Jadi cukup itu laporan dari saya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk informasinya ya guys. Thank you for watching and keep enjoy.